Tolong terangkan kaifiat wuduk menggunakan secupur air, kaifiat mengangkat hadas besar menggunakan satu gatang air, terutama untuk meratakan air di tempat-tempat sulit. Baik, sebut dalam hadis lalu kita dengar Nabi yang ambil wuduk secupur dan mandi junub segantang. Kita ambil wuduk sekolah, mandi junub selari. Secupur ni satu botol air mineral. Satu botol air mineral tu kita teh je boleh. Ambil air mineral tu tuang atas muka sapu, jangan tuang kok gitu. Tuang perlahan dah lah. Air tu turun kita usap di muka ni, bila lalu air, faham? Dan basuh di tangan, kita tolak gini ataupun kita tok gini, tok atas ni, cuah, kita buat gini. Cuah pula, buat kau ni pula. Memang cukup dan lebih pula daripada sebotol tadi. Neh, memang cukup sungguhlah. Nak. Segatang ni maknanya sebeledi kecil. Sebeledi kecil ni jangan pakai cuah gitu, dok dang. Kita ambil dengan cawang. Dengan ni kolek-kolek tu. Ambil dengan kolek kita berbasuh. Memang rata. Batulah hadis tu berlaku sungguh. Tetapi kita tak wajib ikut. Faham tak? Cuma nak kampung jangan membazir. Bukan mana kita wajib kena ikut ambil segatang tek mandi junub. Nah, bak Nabi ni dengan pertolongan Allah, orang yang berahi kada penjimatan. Tiap-tiap orang yang suka berjimat ni dia dapat buat benda yang sedikit jadi banyak. Nah, maka kita tak wajib buat segatang. Tapi maksudnya janganlah membazir. Tak, siapa masuk pukul 8, pukul 6 tu, pukul 7 dah habis lagi mandi junub dia sejam. Orang terohing tu 5.45 ia masuk dalam bilik air. Nak dengar lah, ni niat sahaja aku mandi junub. Pukul 7 tu dah siap lagi. Orang basuh lori. Kan lori trailer tu lah, dah pasal saya akak seminggu. Lori tu sebulan sekali dia basuh kan. Cik tengok dia basuh. Setengah jam siap. Pakai beru, patu jiru. Beru, jiru. Setengah jam, bapak lari. Mu kecil je, sejam lah sudah lagi. Bodoh pada lari. Nah, tu kata. Pasal apa? Pasal waswah, gangguan dan sebagainya. Nah, kadang salah faham. Orang ngajar tak boleh dengar molek. Nah, masa dulu tak ngaji mana, tak waswah. Bila ngaji jadi waswah. Pasal saat ni, salah dengar. Nah.